Berdiri sini, berdiri. Cis, cisnya mana? Berdiri sini. Berdiri situ, situ. Berdiri. Ya, situ. Senyum. Senyum. Sikap lembut Petran Peto sentuh rambut Sarwenda banjir pujian. Istri Ruben Onsu mengaku senang. Dilansir dari suryamalang.com. Belum lama ini sikap lembut Petran Peto sentuh rambut Sarwenda banjir pujian. Potret sikap lembut Petran Peto sentuh rambut Sarwenda ini terekam dalam unggahan akun Instagram yang dibagikan sendiri oleh istri Ruben Onsu. Saat Petran Peto memberikan sikap lembut kepada dirinya, Sarwenda mengaku senang ketika rambutnya ditata oleh sang anak angkat. Menjadi bagian keluarga dari Ruben Onsu serta Sarwenda, penyanyi Petran Peto hingga kini masih menjadi sorotan. Petran Peto kerap memperlihatkan keakraban dengan keluarga angkatnya, baik terhadap Ruben Onsu, Sarwenda, dan anak-anak pasangan artis ini. Bahkan dia tak segan bertindak layaknya anak kandung dari Ruben Onsu serta Sarwenda. Baik itu dari bakatnya yang multi-talenta, menghasilkan prestasi dan karya menakjubkan, maupun kebiasaannya yang terus diasah berkat perjuangan serta usaha dari kedua orang tuanya, yaitu Sarwenda dan Ruben Onsu. Bukan hanya bernyanyi dan menari, Petran Peto juga berbakat dalam bidang fotografi. Baru-baru ini aksi bocah berusia 15 tahun itu dibagikan oleh Sarwenda melalui akun Instagram pada Minggu, 6 Desember tahun 2020. Aksi Petran Peto yang berlagak seperti fotografer kelas senior mampu membius perasaan dari Sarwenda. Ibu beranak tiga itu merasa senang lantaran putranya dapat mengatur dan mengarahkan gaya ala-ala hairstylist handal. Tampak dalam slide foto di feed Instagram pribadi Sarwenda terbaru, Petran Peto tampak memotret bundanya dari sisi depan. Sesekali Petran juga menatap atau menata gaya rambut dari Sarwenda. Warganet dibuat salah fokus dengan tingkah gemas yang tercipta antara Sarwenda dan Petran Peto tersebut. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa di sini senang ketika melihat Petran Peto dan Sarwenda. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.